guys, good morning. Good morning, kita lagi up. Maaf, kita tuh lagi di jalan. Kita akhirnya memberanikan diri untuk liburan. Ay, ini kok karena ini belok-belok lagi keluar dari rumah mertua. Kita udah jalan keluar dari rumah dari kemarin. Kemarin siang. Tapi kita singgah dulu di rumah mertua semalam karena memang arah tujuan liburan kami itu mau ke selatan. Jadi tetap kita lewat. Nggak lewat sih, cuman karena suami aku mau singgah, ya sudah singgah aja. Oke, kita mau kemana? Stay tune terus di channel YouTube Madam Bird. Ini ada si bapak suami. Bapak siapa namanya? Siapa nama kamu? Juyang, namanya Juyang. Ini nama bebenya siapa? Bebe, nama kamu siapa? Anak aku lagi di belakang, lagi baca buku. Oke, stay tune di perjalanan holiday kami kali ini. Ini maaf muka saya tuh tidak berbackup. Karena tadi udah gak sempat, karena tadi saya itu bikin rambut. Habis mandi lah bikin rambut, kan saya bangunnya kesiangan. Jam 7, jangan kita harus bangun jam 9. Jadi udah gak sempat. Oke, stay tune ya di channel YouTube Madam Bird. Good morning. Selamat, yes. Selamat pagi guys. Kita udah di, ini nama kotanya. Yes, Mama here. Kita lagi di seputaran departemental. Dekat, kalau kalian suka dengar yang namanya kota Toulouse, tapi kita tidak di Toulouse, kita di Albi. Hampir sama kayak Toulouse dengan brick bush ini guys. Ya toh. Ini saya. Papa Ali bilang selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Tadi suami aku bilang kita lagi jalan-jalan, walaupun jalan-jalan di sini harus tetap pakai masker. Selamat pagi. Selamat pagi. Tapi tidak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Tapi tidak mengurangi rasa keinginan kami. Berhenti dong. Keinginan kami untuk jalan-jalan, guys. Stay tune terus di channel YouTube Madam Bawa. Nanti aku tunjukkan keadaan kota di sini ya, guys. Stay tune. Nah, ini guys, keadaan kota di sini. Ini tuh. Ini berit-beritnya. Jadi ini kata tuh kucing. Mereka punya apa? Celah-celah merah. Ini ada kucing batu. Kuku. Bapak suami sama anak. Atau share itu semua. Tadi jalan yang kita lewat, jadi di sini beritnya berit bush. Ini tidak tahu ini kenapa lagi ada bapak suami sama. Jadi bilang maaf apa ini? Ini makanan tradisional guys. Kita di center historik ini guys, ini katedralnya Albi guys. Hai kuku. Eh,
Nih, mereka berdua tuh. Tolong buka jalan, saya mau. Ini sungai yang kita datangin kemarin, guys. Dan ini di bawah kita tuh adalah sungai. Sherry, bus ambil tipe dua kita please. Ini suami aku mau lihat jembatan. Ini tuh. Ini jembatan yang kita datangi kemarin. Cakep banget kan? Ini di belakang kita tuh pemandangan kota tua kayaknya. Cakep banget. Udah di teras dan aku udah kena vaksin. Sakti. Kuku, papa. Guys, kita udah di mana nih? Ini udah di ini pokoknya ke bawah udah langsung di aku sudah kena vaksin. Aku tidak mau lihat karena dan ini pemandangannya bagus banget. Keren guys, keren. Ini aku lupa putar. Ini yang di katedral kemarin itu guys. Wow. Kuku papa. Guys, jadi itu tadi kita udah di pom dan saya sudah bilang ke suami aku udah vertige, aku takut. Tapi dia ngomong naik, udah nggak apa-apa naik lagi. Dan ini kita sudah di tadi ada pom yang kecil, ini udah pom yang gede. Aku putar ini si bapak. Dia tuh masih mau berpetualang. Padahal saya sudah ketakutan kena vertigo guys. Jadi kita ini di pong yang tinggi tadi yang kalian lihat. Ini kita udah di atasnya. Di bawah kita tuh aku nggak mau lihat deket-deket. Gedung-gedung di sini guys, cuma berisik. Khusus bapak suami lagi sama anak. Mama bawa pusat, bapak pegang anak. Nggak pernah diem ya dek. Thank you.
Guys, jadi selesai dulu apa perjalanan. Aku tunjukin ke kalian perjalanan kita di Albi. Ini saya lagi di. Saya tuh lagi di mobil dan anak saya tuh lagi tidur. Sementara suami saya bilang jangan ngomong-ngomong kencang-kencang. Jadi udah selesai di Albi. Kita sekarang pindah kota, pindah di kota dekat Albi lagi, turun sedikit ke bawah ke Kast. Karena kita besok rencana mau ke Karkason lagi, mau turun ke bawah lagi, jadi kita singgah dulu sebentar di sini. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di channel YouTube Madam Ber. Salam dari Prancis. Bye bye.